iklim cuaca. Kemarau. Kemarau. Kalau di Indonesia iklimnya cuma ada dua. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu cuma ada dua. Iklim gua apa pak ya? Kita akan bahas hari ini. Nah, ada dua sebenarnya istilah kalau kita mau belajar iklim. Kadang kita ada antara iklim sama cuaca. Nah, siap bisa menjelaskan itu iklim, apa itu cuaca? Silahkan komentar dulu anak-anak untuk komentar apa itu iklim, apa itu cuaca menurut kalian. Silahkan komentar di kolom komentar coba. Nah, saya tunggu deh. Saya tunggu satu menit. Gimana nih, apa itu iklim, apa itu cuaca? Oh, okay. Silakan ketik di situ apa iklim menurut kalian, iklim sama cuaca itu sama atau tidak? Sama. Wah, sama. Beda. Ada yang tunjuk jari, beda. Mungkin yang tunjuk jari bisa dibuka mic-nya untuk ini Pak Toto, supaya lebih seru kita. Ada yang berpendapat mungkin apa itu iklim. Beda, ada sama, ada beda, kita tunggu supaya kita diskusinya lebih asik nih sebenarnya. Bung. Sama. Sama. Oke, baik, sahabat. Sahabat rumah belajar bahwa kita nanti akan apa ini? Antara iklim dan cuaca itu berbeda, sahabat. Ya. Dan. Halo. Apakah slide saya masih tertampil ya? Sebelum. Oke, saya ulang kembali coba. Saya share ulang. Nah, iklim cuaca itu berbeda anak-anak. Jadi kita buat. Untuk memperbedakannya gampang. Iklim itu untuk iklim itu rentang waktunya lama. Karena iklim itu kan rata-rata dari cuaca. Sedangkan kalau cuaca itu keadaan yang singkat, perubahan. Kadangnya panas, cuacanya dingin, hujan dan yang lain. Tapi kalau iklim itu berbeda. Jadi kalau iklim itu prosesnya di sini iklim itu prosesnya di sini jangka waktunya lama. Kalau di Indonesia itu ada dua iklim yaitu. Nah, kita akan pelajari pada hari ini apa saja yang akan ini yang akan kita pelajari hari ini adalah menjelaskan pengertian iklim, menjelaskan proses terjadinya dan juga dampak dari perubahan. Nah, nanti anak-anak akan mengadakan kuis di akhir, kita akan bersama-sama adakan kuis yang nah itu ada yang berkomentar karena kondisi waktu. Anak-anak boleh diskusi nanti di kolom komentar sekarang, nanti juga boleh sub dan tropis itu macam-macam. Nah, ini khusus perbedaannya di sini, iklim itu adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Cuaca itu keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari, dan waktu di tempat tertentu. Jadi misalnya
keadaan di tempat saya nih di Jawa Tengah. Nah, dengan cuaca yang ada di mungkin ini dari yang lain jauh, mungkin ada dari mana aja nih? Kira-kira nih sahabat rumah belajar. Sahabat rumah belajar dari daerah mana saja nih? Saya tinggal di Sumatera Utara. Medan. Jauh dari ya? Jakarta Timur. Abang tinggal di mana? Saya di Jawa Tengah nih. Ya. Oh. Jadi kita kondisi ini belajarnya, wah enak banget ya. Ternyata kita belajar bisa dari Medan, dari Jawa Tengah. Kita belajar. Saya anak Timur. Sumatera Utara. Ada join. Semua. Banten, Balikpapan, Orami nih. Teman saya lagi join. Dan ternyata ini belum kenalan dulu ya? Iya. Boleh boleh. Perkenalkan, boleh, saya boleh. Adalah guru dari Jawa Tengah yang jadi duta rumah belajar di Jawa Tengah. Nah, ini kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang kelas 7 ya. Tentang iklim, yaitu iklim sama cuaca. Perlu ditekankan anak-anak, bahwa iklim dan cuaca itu pembentuknya sama. Hanya rentang waktunya yang berbeda. Apa yang sama? Pembentuknya yang sama. Yang berbeda adalah putus, woi. Pembentuknya di sini itu ada sinar matahari, ada udara, ada kelembapan udara, ada awan, curah hujan, angin dan lain-lain, itu adalah pembentuk iklim ya. Jadi beberapa di situ. Oke. Sekarang untuk di rumah kegiatan sahabat rumah belajar, silakan selain buka webex ini, coba buka di Google Chrome, kalian ketik http atau gini aja bit.ly garis miring rumah belajar iklim. Atau bisa dibagikan testing di chatting ya. Saya akan bagikan di chatting, di situ kalian nanti semuanya. Masuk. Intim. Sudah masuk, Mas. Nah, silakan Kak. Sahabat rumah belajar ketik link berikut yang ada di chatting. Silakan. Nah, bisa dilihat masing-masing di situ. Oke. Tes. Sudah ada yang mencoba ketik? Silakan. Linknya silakan diklik dan sahabat rumah belajar akan mendapatkan materi yang nanti untuk dipelajarinya lebih luas dibanding yang akan kita pelajari terbatas sampai jam 9. I can itu satu suruh jangan lewat malah di. Nah, silakan sahabat untuk ketik dulu untuk link. Untuk link berikut silakan diketik. Saya akan bagikan di situ bahwa linknya itu akan mengantarkan kalian belajar lebih dalam tentang iklim dan cuaca. Jadi kalian akan belajarnya lebih santai lagi di rumah dengan santai kalian lagi. Mau belajar dari mana? Dengan ya. Kalian mau belajar dari mana? Ya. Ada yang sudah. Untuk klik linknya. Oke. Okay. Ya. Tampilannya sama persis dengan yang saya tampilkan sekarang ya. Oke. Okay. Nah, sahabat rumah belajar, kalian bisa belajar di situ banyak sekali. Halo. Untuk hari ini, itu jam pertama kita IPA, kita belajar tentang iklim, nanti matematikanya yang siang, jadi kita belajar tentang IPA kelas 7. Di situ ada apa itu iklim, prosesnya bagaimana, dampaknya bagaimana, ada latihannya juga.
Jadi bisa nanti sahabat rumah belajar belajar lebih mendalam, dan saya akan mengantarkan saja materinya, dan kita bisa tanya jawab sekarang nanti di kolom komentar ini, ya. Oke, saya akan bagikan linknya kembali. Bagi yang belum mendapatkan linknya, silakan sahabat untuk masuk di linknya masing-masing. Oke, lanjut ya. Coba perhatikan, iklim itu bisa berubah ya sahabat. Perubahan iklim. Johannes. Halo. Konsulten. Halo bang. Nah, ini menyebabkan beberapa bumi semakin panas ya. Halo bang. Halo. Fajar, nggak sabar semua apa? Hey Fajar, I think we saman. Ke mana lah? Bunyi ni. Mana ada? Oi. Oi. Aku jomblo. Maka dia kunci di dibuka. Ini kunci. Apa dia dibuka? Oi.
Oi. Oi. Oi. Oi. Ini sedikit. Nyala. Imut untuk suara-suara dari sahabat rumah belajar. Halo. Untuk tampilan pagi hari ini adalah efek-efek bagaimana dari perubahan iklim yang ekstrim. Dan ini kita dapat mengetahui bahwa balik pulga. Nah, kita terus lihat lagi. Ada apa kemungkinan untuk nyala? Mungkin berarti mana? Ah, ini masuk. Iya, itu. Oh, tidak nore. Halo, Mr. Felix. Tapi mau ikut mas Tekli. Siapa mati? Orang ini lo. Pelikan. Wah, boy cewek. Mana apa hilang? Sejak jadi mencapai titik di masa 600 juta. Kalau kita masih ada jalan keluar dari semua ini. Jangan buat melamar kepada semua. Ya,
rehabilitasi dan penyerahan yang utang. Ya, cek. Kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita belum mulai dan harus terus menyerah. Satu persatu. Intinya, gambar itu mampu gambar bagian sehingga itu masih bisa kita pelajari. Saya tidak bisa mengingat. Saya cuma ingat. Kok bisa matikan? Tolong suaranya tidak jelas, Kak. Biasa. Ini akan dilanjutkan, tapi mohon suara-suara dia. Kan dimatikan dulu untuk mic-nya. Sinar tuti. Arif Saputro. Tengah aja ya. Mungkin hostnya yang bisa untuk mengemot semua. Oke, saya akan lanjutkan ya. Oke. Oke, saya akan lanjutkan. Sudah banyak sekali usaha kita mengurangi efek rumah kaca. Jadi dengan pohon membakar sampah, bahkan sampai 17 poin itu ada banyak yang harus kita lakukan. Hemat energi menggunakan kertas, bawa tas belanja untuk menghindari kantong plastik, mendesain bangunan, usahakan banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Tapi ada satu hal yang penting, kita sudah melakukan sebagai langkah. Ini salah satu kita banyak hal untuk mengurangi efek rumah kaca, mengurangi beberapa perubahan iklim yang mempengaruhi hari ini itu ada lockdown, itu malah membuat istilahnya bumi ini istirahat sejenak ya. Untuk lebih seru nanti kita akan bermain kuis anak-anak. Nah, kuisnya dengan kodenya, anak-anak masuk ke kuisis dengan kodenya tulis 789452. Nah, akan anak-anak untuk bergabung, kita akan belajar bersama-sama, masuk ke kuisis.com, pilih yang join kuisis, nanti anak-anak memasukkan kode 789452. 789452. Wah, harusnya ada hadiahnya ya ini supaya lebih seru ya. Kita dari seluruh Indonesia belajar bersama-sama. Nah, ini silakan. Yang sendiri cukup linknya itu. Tapi kalau untuk kita main bersama-sama, anak-anak masuk ke Quizzes.com. Oh, sudah masuk dua orang nih. Ada Tuar Mawi sama Rihim. Yuk, jangan kalah yang lain. Ada Febria. Itu banyak ya, karena ini nanti kita pukul 9. Jadi, kita akan main kuisnya nggak cuma sekali ya. Kita akan coba main kuisnya dua kali. Ya, agar kalian bisa nanti paham juga tentang apa itu dan apa itu cuaca. Untuk yang ketinggalan, jangan lupa
usah ragu, jadi nanti kalian bisa masuk ke link yang saya kasih untuk belajar iklim juga. Belajar dan kita akan di kuisis dengan kodenya 789452. Kita akan mulai ini di 0845 sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk masuk ke roomnya kuisis ya. Jadi kita akan masuk, kita akan mulainya 0845. Kita akan main bersama-sama tentang iklim dan cuaca. 789452. 789452. Namanya perlu dikasih dari daerah asalnya ya, supaya lebih seru ya. Misalnya ada Ahmad Dhani Ihsan dari Jawa Timur, atau siapa Maria Diah Retno dari Sumatera misalnya, atau siapa dari mana gitu, akan kita supaya kita tahu ini berarti kita belajarnya hampir semuanya ada nih dari seluruh Indonesia ya. Merangkum materi mama ngelain di HP. Sumi, ini masih dalam, kita nunggu. Mama itu merangkum. Kodenya saya bacakan ulang. Kodenya adalah 798452. Kita akan mulai pukul 08.45. Ya, kita akan mulai 08.45. Yang sudah masuk, oh ini ada dari Jateng nih, Maul from Jateng. Akbar dari Tebing. Wah, 14 orang, yuk. Masih 4 menit lagi tersisa, kita akan bersama-sama main kuis di sini. Masuk kuisis.com, pilih yang, kalau nggak kalian cukup ketik kuisis di Google Chrome. Nanti kalian di situ cari yang join kuis, ya. Cari yang join kuis, udah nih. Firdaus dari Jateng, Isin Rehan, Abimanyu, Budi Mujaya, wah banyak nih ya. 18 orang. Masih 4 menit, yuk. Kabari teman-temannya, kita main bareng-bareng, seru-seruan, kita akan main kuisisnya ini dua kali. Kasih hadiah apa ya enaknya ya? Ini sahabat rumah belajar minta hadiah apa nih? Yang menang nih? Akses rumah belajar gratis ya. Kasih hadiah kaos Mr. Klik. Ini banyak nih. Jangan lupa kalian tuliskan asalnya dari mana ya. Supaya tahu nih, seru nih siapa nih dari mana. Kenalan juga kan boleh kan ya. Nah nih, sahabat rumah belajar sudah 22 orang bergabung. 22, 24. Noval Apriansah, Bidbon, Aprilia, Rohim, Chandra Dwi, banyak ya. Perkenalkan lagi nih sahabat yang belum kenal dengan Pak Guru. Pak Guru ini mengajar di Jawa Tengah, namanya Klian Pradana. Jadi yang mau ngepoin juga boleh, Facebooknya Klian, YouTube-nya Mr. Klik. Jadi kalian cari aja Mr. Klik. Nanti di situ ada YouTube-nya Mr. Klik, jangan lupa subscribe ya sahabatnya. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya Rumah Belajar. Nanti kita akan bareng-bareng di situ saling share materi-materi yang bisa untuk belajar. 843. 2 menit lagi. 843. Ya. Sudah ada 34 orang, jangan sampai ketinggalan. Kodenya apa passwordnya? Oh. Ya. Oke. Tes, nah, tes. Sudah banyak yang bergabung, kita akan bareng-bareng. Masih 2 menit lagi, sahabat rumah belajar 30. Serang Banten nih, dari mana lagi nih? SMP N1 TUA Tua. Hey, Bud. Yuk. Budi. Ajak teman-temannya untuk bergabung, kita akan bermain bersama di kuisis 789452. Kita akan mulai pukul 08.45. Tapi buat sahabat mau belajar yang ketinggalan, tidak usah pusing untuk iklim dan cuaca. Kalian bisa latihan sendiri. Masuk ke linknya
bit.ly kuis iklim. bit.ly garis miring kuis iklim. Satu menit lagi. Siap-siap sahabat rumah belajar. Kita akan segera mulai untuk kuisisnya. Satu menit lagi. Kita akan mulai. Yuk kuisnya. Kita akan mulai satu lagi satu menit. 8.45. Yuk. Gabung semuanya. 1.845. Kita akan mulai kuisnya 41 orang. Kita tunggu lagi untuk banyak orang untuk bergabung bersama 42 orang. Kita akan mulai 43 orang. Yuk, 45. Bersama-sama. Fokus ya anak-anak. Fokus di HP kalian masing-masing. Jawab jawab semuanya yang ada di situ. Itu ada 20. Ada 20 pertanyaan. Wow. Posisi pertama, Dani Aryan Sadida. Yuk, masing-masing fokus, semakin cepat jawabannya. Dan di situ kalian akan semakin bagus nilainya. Oke, kalian fokus ke HP kalian masing-masing. Sambil Mr. Click nanti akan siapkan kuis yang selanjutnya. Halo. Maksudnya kembali? Posisi pertama ada Nobel nih, posisi kedua ada Egan Banu. Wah, menyalip, kita akan nanti akan main lagi. Tidak ya. Oke. Aini. Kiamat. Posisi pertama masih ada Aini, disusul Chandra Dwi Sulis dari Jateng nih, dari Sumatera Utara juga muncul. Katanya ikuti kuis harus share. Thank you.
Yuk sahabat semua, jangan sampai kalah dengan teman yang lain. Pilih jawaban yang benar agar kamu tetap posisinya di atas lo. Bacot. Sekali lagi kita belajar tentang iklim dan cuaca ya. Hari ini kita belajar iklim dan cuaca. Oke. Ya ya terus. Wah, selamat buat Nobel ya, peringkat 1 se-Indonesia loh ini. Mau main lagi nggak, sahabat rumah belajar? Karena kita masih punya waktu 5 menit nih, jadi kita bisa... Oh, yang menang dapat apa nih? Oh, rahasia, nanti kita kirim langsung ya yang menang ya. Giveaway ya. Mau lagi. Wah, ini mau. Kita main lagi ya. Sahabat ya, kita akan main sekali lagi. Kalian siap-siap ke kuisnya dan saya akan bagikan untuk saku anjing. Linknya plus hadiahnya paketan boneka Xiaomi iPhone ya. Yes. Bakwan ya. Oke, ini adalah kodenya sahabat 167119. 167119 iklim bit ly garis miring rumah belajar iklim. Kalau mau coba kuisnya ketik bit ly garis miring kuis iklim. Oke, kita akan mulai. 40 peserta. Banyak. Yuk, mulai di kelas masing-masing.
Posisi pertama Amadeus, Frederick Amadeus nih, Belusungga, Alam Jateng. Wah, nih keren-keren nih. Sahabat rumah belajar, kita fokus ke jawaban masing-masing dan akan bersama-sama nanti. Ini contohnya segi gadang bagi karena jawaban. Marvin. Halo. Halo. Masih Joshua, Frederick, AC, Maun, Lila. Posisi-posisinya nih pasti hebat-hebat nih di sekolahnya. Ada yang strike sampai 10 kali. Jangan lupa kalian gunakan fiturnya untuk main kasih double up dan yang lain ya. Kasih poinnya nanti. Yang ini butuh terus kan. Untuk yang baru bergabung, silakan ke 169. Nanti kita akan selesaikan ya, karena ini kita akan selesaikan sekolah. Oke, secara ketuntasan klasikal kita mencapai secara KKN kita sudah tuntas. Peringkat pertama Joshua 1, 2, 3. Peringkat kedua Frederick. Oh, Frederick nampaknya jadi peringkat pertama. Joshua peringkat kedua ada Naifah, Maisa, Akbar Dwi, Maul. Sorry ya, cuma tenang diam. Kurang. Kita akan mengakhiri 1 menit lagi. Dari fokus jawabannya lebih cepat agar semuanya kalian jawabannya betul dan poinnya banyak. Pertama masih Joshua 1, 2, 3. Oh, semuanya yang ketiga mah. Oh, Naifah Maisal. Kita naik hebat-hebat ya, sekarang udah mencapai 73%.
Wow. Wah, posisi ternyata di kudeta nih. Ternyata nomor satunya naif namanya Saroh Tuala. Nah, kita akan segera tutup untuk permainan kali ini dan belajar kali ini bersama Mister. Kita hitung kuisnya selesai. 3, 2, 1. Oke, jadi belajar kali ini kita sudah selesai tentang iklim dan cuaca. Kita akan lihat pemenangnya adalah Naifah Aisato. Nomor 2 nya Joshua, nomor 3 Fedri. Tepuk tangan dong. Hebat ya, ternyata ya sahabat-sahabat dengan beberapa. Jangan lupa sahabat semua untuk yang belajar tertinggal materi, sahabat cukup ketik di linknya. Ketik linknya di bit.ly garis miring rumah belajar iklim. Untuk kuisnya, untuk mencoba kuisnya cukup ketik bit.ly garis miring kuis iklim. Pakai Q ya. Oke. Okay. Tema belajar ini tentang iklim ya. Jadi kuisnya selesai dan materi yang diajarkan Mr. B tentang IPA itu cukup untuk sampai jam 9.05 ini. Nanti akan dilanjutkan oleh guru yang lain yang akan membahas materi-materi yang kalah seru. Jadi kalian pantengin terus di rumah belajar. Nah, untuk yang kepo nih, Mr. Klik ngajar di mana nih? Mr. Klik itu ngajar di Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya mau lihat kegiatan Mr. Klik, kalian bisa follow Instagramnya di Telikian. Ya. Kalian cukup ketik Telikian. Nah, Instagram Telikian, nanti untuk Facebook juga sama. Dan juga kalau kalian mau mendapatkan materi beberapa itu bisa kunjungi rumah belajar dan juga kunjungi untuk YouTube-nya Mr. Klik ya. Semuanya.